bagus nih, Pak. Ini sama unik nih, ya. Aktif ya? Aktif 12 in kalau nggak salah ya. Mereknya apa ya? Mereknya ini. Mereknya apa nih? Merek luar nih. Ini Marine Australia asli nih. Saya coba, bassnya memang bleger banget, bagus banget, saya nggak bohong deh. Ini mereknya apa nih? Full ori nih, mereknya apa deh? As, Akustik atau apa? Browsing aja ada kok di Google. Untuk tampilan belakangnya mulai. Oke, oke. Kita bisa putar ya. Stiker lupa aktif. Ini barang mantap ini. Oh ini. Acuson ya, Acuson. Tipenya SW200 Australia, buat dari Australia. Bassnya enak banget. Made in Australia. Cuman agak mahal, tadi gede ini baru meter. Satu, dua, tiga jengkal lebih. Tiga jengkal. Oke, silakan bagi yang minat ya. Ini speakernya di dalam ini unik dia memang. Gak ada lubang ini, tapi mantap sih. Gak ada lubang speaker gitu? Gak ada, speakernya di dalam box ini ya. Terus suaranya dari mana keluarnya ya? Suaranya dari sini, ada lubang udaranya kayaknya. Ada lubang udaranya, yuk. Ini kan bukan ya? Bukan, ini mah mesin. Ada di depan kali ya. Ada, coba. Enak banget ini. Kayak meja ya? Iya, kayak meja TV. Nah ini apa lubangnya tuh? Nah ini di sini. Lubangnya kanan kiri. Iya, kanan ini kiri. Pun kayu, Pak. Oh ini cuma buat pemanis iya. Doang ya? Speakernya pemanis di dalam doang. Ini. Iya. Unik deh ya, pokoknya. Ini saya udah coba ngomong banget memang suaranya. Aktif. Berapa in bang? Anu, pengennya 12. Nah berapa nih, Pak? Ini memang agak mahal. Saya buka harga 6 juta, silakan. 6 juta. Bisa nego dikit. Speaker aktif. Subwoofer aktif. Subwoofer aktif. Lanjut kita ada tadi JBL sudah ini. Boleh lah ini Yamaha nih saya jual murah aja dulu. Ini home theater. Ya, home theater. Home theater nih. Satu set. Ada surround, center, bassnya sekalian. Iya nih. Ini Yamaha ori nih. Berat nih bagus banget. Suaranya juga ini ada cinema DSP. Dari Yamaha, tipenya ini nih, AVR 5 berapa nih? 580 ya? Gelap ya? Enggak, iya 580. 5 atau 8? 580. 980. Oh, 980 ya? Iya, 980 ya. AVR 980, home theater, sistem Yamaha. Ada ini lengkap apa? Nih ya, masih ada kabel-kabelnya, masih ori-nya semua, bawahnya semua. Ini subwoofernya. Subwoofernya nih ada suron. Center satu. Untuk harganya berapa nih, Mbak? Home theater sih, Mbak. 1,5 bisa nego. 1.500.000. Nego. Masih kabel ya? Komplit ini masih ada kabel. Masih lengkap ada kabel-kabelnya. Ada kabel-kabelnya. Ini masih ready nih, tinggal 2 set lagi. Gue ini speaker ini ya. Crimson. Mereknya sudah hilang. Ini sepasang berapa? Bijian? 1.000 aja. Satunya apa sepasang? Sepasang 500.000. Iya. Tinggal 2 lagi. Sepasang 500.000. Lanjut kita ada subwoofer Karabar. Oh ini? Iya. Kita ada 3 set. Karabar nih, Karabar. Subwoofer aktif Pak ya? Aktif 12 in. Karabar 12 in aktif. Nah berapa Mbak Karabar nih? Semurahnya lah, 1,8 aja. 1.800.000. Ada 3 set. Ada 3 ya? Iya. Baru masuk ya. Karabar semua? Iya. Ada 3 buah. Nah, ini. Kita ada BMB Pak. BMB. Ini oh ini ya, pasti apa aktif ya? Aktif 15 ya. Subwoofer aktif. Minusnya ini aja ya, cuma tapi ori sih. Kalau mesin masih ori. Oh, speakernya apa maksudnya? Iya, speakernya kondisi kayak gini, dilapi, tapi orinya di dilapisin ya. Saya lapisin aja biar nggak ini. Tapi orinya nih, saya lapisin. Mesinnya aja. Masih ori, Mbak ya? Mesin masih ori. Cuma kayak gini aja kondisinya. Bodi mulus, ini tutupnya. Tutupnya ini ya? Iya. 15 ini ya? 15 ini aktif. Aktif. Kena berapa BMW, Mbak? Kita buka harga 3 juta. Bisa 3 nyari. Juta rupiah. Nego nggak apa-apa. Nego. BMB. Lanjut kita ada BMB ori juga nih Pak, warna merah. Oh ini yang bodinya ini ya, kayu ya. Iya. Bodinya kayu.
original BNB. 10 ini Pak ya? 10 ini BNB original. Ini rekomendasi buat speaker karaoke ya. Lagi banyak speaker karaoke. Ini yang warna coklat ini satu pasangnya kena berapa, Mbak? Bisa buat harga 2,5 bisa nego. 2.500.000. BNB original. Stekernya ini warnanya putih ya dalamnya ya? Iya. Untuk yang hitamnya ini kena berapa? Yang hitam 1,8 aja. 1,8 ya, lebih murah ya. Iya. Ada yang 2 juta, ada 1,8. Sama-sama 10 in ya? Sama. Link masternya? 1,7. 1.700.000. Yang GRC 1,7. Kali ini 8 ini ya? Ini 8 ini. Masih segel, masih Masih ori, full ori. Kan. Kita Aiwa masih. Ini stiker Aiwanya masih. Ini Jepang punya. Ini Jepang ya? Iya. Nah, berapa nih? 900.000 pasang. Lanjut kita ada JBL. Ini Ampli karaoke ya? Sorry. JBL Ampli karaoke. Nih, tipenya RMA 220. RMA 220. Kondisi gimana, Pak? Kondisi normal. Normal semua. Siap pakai. Gak ada minus ya? Minus gak ada remote ya? Remote ya? Gak ada remote. Gak ada remote ya? Kena berapa, Mbak? Kita keluarga 4 juta bisa nih. 4 juta nego. Ampli karaoke JBL. Kita di Karabar. Ini Karabar sama yang tadi ya, belakang ya, tipenya ya. Sama ya. Sama ya. Kita dari BMB. Wah, ini yang orang juga sama. Ini masih mulus, Pak. Ini BMB. Ini 12 in. Gue lihat buka speakernya. Ini masih mulus nih, ori. Oh iya. Orinya. Speakernya masih mulus. Suaranya 12 in. Mantep nih BMB. Speaker aktif, subwoofer aktif. Subwoofer aktif 12 in. Kita berapa Mbak BMB, Mbak? 2.500.000. Bisa nego nih. Nego. Oke. Okay. Ada apa? Kita ada JBL, ada Beta 3. Ada Mekki sudah laku sih ya Mekkinya. Oh, Mekki sudah laku. Ini. Iya. Oh, ini tadi udah laku. Sudah diorder orang tuh. Lewatin aja kalau udah laku. Kita dari ini Beta 3 nih, Beta 3. Iya, boleh silakan. Ini Beta 3. Ini ada Beta 3 pasif itu ya, Pak? Oh, pasif ya? Iya. Oh, pasif, speaker pasif. Buatan Jerman. Ini tipe sama yang kemarin lebih tinggal ini. Tipenya. Oh, yang kemarin udah laku ya? Iya, sudah laku. Ini X1121. X12i. X921. Yes. Itu browsing aja ada kalau di Google. Speakernya berapa ini, Pak? Speakernya 12 in. Ini tampilan depannya begini ya, tampilan depannya begini. Ini Jerman ini. Jerman asli tuh. Full ori. Jerman asli, masih full orinya, Mbak ya? Iya, full orinya. Masih mulus. 12 in? 12 in. 12 in pasif. Ini komputernya yang gede, kalau yang kemarin ada yang kecil. Oh, bodinya model mengerucut gini belakangnya. Iya, dia lebih tinggi dia untuk bodi. Mengerucut dia sesuai ke atas. Oke, Beta 3. Kan ngomong-ngomong berapa nih, Mbak? Sepasang. Gua harga 10 juta. 10 ori, juta, full ori. Masih full ori. 10 juta. 10 juta. Bodi masih mulus. Nego dikit. Nego. Ini nego dikit boleh. Nego dikit. Ini minusnya kemarin saya iniin aja lah. Kotor aja. Ya. Oh. Kalau untuk Twitter dan speaker masih full ori. Masih full ori. Oke, Beta 3 10 juta. Berikutnya ini ada JBL. JBL, Pak. Wah, JBL kita terbaru nih, Pak. Baru masuk kemarin. JBL TLX 20 nih serinya. Speakernya double ini ya, double subwoofer ya. Double iya. Ya. 10 in, Pak ya? 10 in. 10 in double. Oh, mau dibuat warna lagi boleh. Ini ada levelnya ya, semuanya. Speaker pasif. JBL TLX 20. Gak bisa. Gak bisa, udah sama aja gini. Susah.
ini tampilan yang kondisi ditutup begini, yang dalamnya begini. Ini masih orinya semua, Mbak ya? Masih full ori itu. Masih full ori. Minusnya ya. Kalau pojok ada aja sih. Oh, ini apa namanya? Iya. Bawahnya gini doang ya. Enggak ngaruh ke fungsi. Untuk harganya, Mbak, ini TLX 20. Kita buka harga 8.500. 8.5, 8.500.000. Speakernya masih full ori. Masih full orinya semua.